lagi. Hanya ada satu di Pontianak. Ini namanya espresso, Kak. Espresso ya. Sari pakai kopi. Nggak boleh langsung buah apa kan biasa kan kopi sekarang kan orang kan taunya kopi ya udah kopi hitam biasa aja gitu. Nah, kopi hitam ya kopi masaknya, udah pakai gula udah pakai air panas udah habis perkara kan masaknya lebih dari 230 lama-lama masaknya pokoknya airnya kalau nggak panas kopinya nggak mau pakai di Bali gitu soalnya jadi kalau kopi kalau airnya nggak panas air termos apa air dispenser aja nggak mau. Mau padahal ini diukur kita pakai di 90-92 sekarang saya pakai di 90 nih. Itu masih 100. Nah ini kan masih kurang. Nah, masih kurang kita balikin aja. Jadi kita pakai di 90. Arabica ini kalau kita seduh terlalu tinggi airnya nanti sayang perduin kan dia kan gula masih tinggi nih. Kalau gula kita kasih suhu tinggi kan pahit. Udahlah kopi nggak pakai gula dikasihkan. Biasanya kalau orang yang pertama kali minum Arabica nih saya dampingin takut salah biasanya salah nanti takut jerak. Jadi kalau di sini kita pakainya blooming itu kayak gini nih blub kan proses pelepasan karbon dioksida jadi itu sekitar 30 detik. Jadi ininya 15 detik, 15 mili per gram,
dia ada di 5 detik, nanti bloomingnya 30 detik, jadi start lagi di 36. Makanya ini ada waktu nih, start di 36, ya kita pakai single pouring sampai 2 menit setengah. Nah ini nggak bisa diburu-buru. Proses pembuatan ini yang agak lama ya. Sesuai SOP, Bang. Jadi kalau SOP di sini kita pakai single pouring. Kita main di menitnya 2 menit setengah. Total curahnya ini 2 menit setengah. Nanti baru dibiarkan lagi 30 detik. Ya biar diturun ya. Iya, turun. Tapi enggak boleh lama-lama turunnya. Kalau terlalu lama nanti pahit. Jadi ini aslinya nanti kalau dicicip rasanya apa? Ini unik, nanti rasa manisnya ada. Tadi kan udah cium fragrance ya, yeah. Nanti abis ini aromanya kita cium. Nanti baru kita sharing cara minumnya lah. Warnanya keteh jadinya ya, keteh kental gitu. Mm-hmm. Takaran airnya sendiri itu kira-kira biasa. Nah, ini biasa kita makannya ada yang namanya rasio. Jadi 1 banding berapa rasionya? Kalau di sini kita pakai 1:15. Kecuali kakak minta 2:25, 2:30. Misalkan abang biasa ngopi 1:12. Minta ke sininya, Bang. 1:12 ya. Ya, orang kopi udah tahu. 1:12. Berarti kan 1 gram untuk 12 gram air. Kalau 1:12, kalau kita pakai 10 gram kopinya berarti airnya 120. Nah kalau ini kan kita pakai 15 gram, jadi airnya di 225. Aduk, coba cium dulu kan. Berubah. Langsung kayak bau agak-agak. Agak sama yang tadi, agak lainnya. Agak tawar, nah, agak tawar dia. Iya kan kalau cucuran pertama itu acidity. Tingkat keasamannya dulu yang cucur. Nanti cucuran keduanya sweetness, manisnya. Yang ketiganya bitter. Makanya bau-bau yang ketiga yang terakhir nih kalau diaduk biasanya agak bau pahit. Begitu diaduk dicampur. Jadi baunya manis, si asam. Kita coba kopi gini, Bang. Kita ini bukan cupper profesional ya, tapi coba aja. Ada habis makan permen nggak? Nggak. Nggak ya, berarti lebih, langsung aja ya. Lebih tepatnya belum makan. Sudah minum air putih tadi. Lucu ih. Kalau ini dicurah ke gelas besar, banyak aroma yang hilang. Oh. Pada saat kita minum. Nanti gini, ini saya ingatkan pertama kali ini, jangan terlalu semangat sampai ke tenggorokan. Di lidah aja dulu ya. Di mulut. Jadi disembur gini, Kak. Nah. Oh. Nggak usah ketelan lah ibaratnya. Ambilnya sedikit aja tuh. Dan itu pun hanya gaya dikit-dikit aja. Emang dikit aja dulu. Ini kita untuk coffee testernya, bukan untuk minum kopinya. Nanti dari situ kita kesembur ke lidah, ke apa? Itu juga. Ini kenapa saya bilang ini. Sensorik lidah kita halus. Sensorik lidah. Pernah nemu nano spray?